sebenarnya sudah ada satu, itu merah global, dan yang kedua adalah resesi. Nah, kepala merah enggak ya Pak ya? Kepala merah belum masuk. Nah, artinya kalau daerah-daerah tersebut itu yang dikembangkan, saya katakan yang jadi kawasan terpadu, transportasi publik kita harusnya mulai mengarah ke sana. Ini yang apa yang harusnya menjadi mindset itu. Nah, dalam konteks LRT, namanya yang tadi katakan Pak Jo ya, saya melihat kasus yang pertama hubungannya LRT yang di daerah Kuningan. Ya. Satu, kalau kita bicara daerah Kuningan, daerah ini praktis sebenarnya pada hari-hari biasa sekarang ini Sabtu Minggu tidak ada kegiatan. Ya. Bahkan kalau hari Minggu sampai libur panjang, teman-teman bisa tidur dengan santai di jalan Kuningan. Karena praktis mulai dari perempatan Kuningan sampai ke daerah Setiabudi, ya, bisa dikatakan itu hanya ada beberapa titik pemukiman seperti yang bisa dikatakan. Ya. Sisanya semuanya adalah gedung perkantoran, ya, yang praktis di Sabtu Minggu dan tutup. Itu bicara soal bagaimana tata bangunan dengan transportasi, bukan bangunannya. Ya. Itu perlu promosi yang pas, Pak. Mungkin nggak dari pihak kereta api ini menggait untuk tim promosinya nih dari anak-anak milenial supaya mau naik gitu, karena saya saat sudah dibangun terus promosinya kurang pas, jadi yang milenial saya tetap dengan kendaraan sendiri seperti motor dan lain-lain karena memang pasti mereka butuh waktu yang cepat. Baik gitu, terima kasih. Terima kasih Mas Dito, mungkin ini lebih tepat dijawab oleh Pak Iwan ya. Langsung Pak, langsung.